Kemana? Nyau. Kuningan. Halo para warga rumah natural. Kali ini saya akan camping bersama teman sekaligus saudara saya sendiri. Perjalanan dimulai dari rumah saya sekitar pukul 5 sore. Ya, memang kesorean, karena di antara kami harus ada yang bekerja dulu. Oke, kita sekarang lagi berhenti dulu di pom bensin Raja Galuh karena ada teman kita yang sedang ngisi bensin dulu. Stuntman kita telah kembali. Oh, guys, pertama, mana Mas? Pertama. Corona waktu ayo nama saya. Karena sudah terlalu gelap dan medan yang menanjak, perjalanan tidak sempat kami rekap. Selesai mendirikan tenda, kami langsung membuat api unggun dan memasak untuk makan malam. Oke, para warga. Jadi kali ini kita camping lagi di Buper Awilega. Kali ini dengan pasukan Sebondo Royot. Jadi tadi kita berangkat jam 5 sore dari rumah. Sampai sini udah malam. Kita nggak shoot perjalanan, nggak shoot pasang tenda. Langsung kita shoot di bagian masaknya aja, karena udah pasang tenda kita langsung masak. Sekarang campingnya ada Mang Openg. Ada sudah menunjukkan kita sahur. Paleo. Sahur. Bapak. Om. Ada Mang Ais, ada Wak Angker, ada Pong Bewok, ada Mas Bro. Kita bertujuh sekarang campingnya. Ini lewatnya mengandung bahan polyester 100%. Anjir. Jadi lewatnya waterproof ya, Bang Ais? Ini udah waterproof, teman-teman. Di booster ya. Bayarnya di mana eta unik lo? Kerkeu mah dahar naon. Kecuali di pagawean ya. Sok buru, tah uing numatnya. Mungkin dong. Kalian percaya atau tidak, jika setiap orang punya keahliannya masing-masing. Keahlian seseorang memang tidak bisa ditebak, seperti Mang Faris ini. Ternyata dia seorang ahli perkakas dan ahli perapian. Aku masak bayang lah. Iya gitu, dede inun, dede inun teh. Ya iya, gelasnya. Kasa berat? Ya, kasa berat gelas. Ya, cukup. Eh, di motor aja? Tuh, dinu hidup. Iya, mak. Iya. Nggak berubah, gelasnya. Jadi seribu. Jangan Naruto. Goblok. Terus lami kegiatan, Teh. Terus lami. Nembean. Mana deui? Eh minta sabar. Nyawa sabar 20. Asa tajan, Mang. Asa teh. 20 kan teh sitik deh. Sina lepas kemarin. Ke mana? Nyao. Kuningan. Tapi ieu mah masih mending aya hadiahna langsung peutingna.
itu mau pas balik pun. Sambil menunggu nasi liwet matang, si Perdi pengertian sekali. Dia langsung membuatkan kopi untuk kami. Di camping kali ini, ada kebanggaan tersendiri buat saya karena akhirnya saya bisa membawa semua saudara saya untuk menyatu dengan alam. Setelah menunggu lama, akhirnya makan malam pun sudah siap. Tapi tahan dulu sebentar karena Mang Paris masih menyiapkan nasi liwet untuk makan malam kita. Langsung saja kita sikat nasi liwet, ikan asin, telur dadar, tahu tempe, sambal, dan juga lalapannya. Oh ya, momen makan ini momen yang paling saya suka. Ternyata tidak perlu makanan mewah, karena kebersamaan kitalah yang membuat kita lebih wah. Lihat saja, di antara kami tidak ada yang sojaim. Makan apa saja yang ada, tanpa rasa jijik, dan tentunya saling berbagi. Setelah perut terisi pondasi koko, kami masih berkumpul untuk sekedar ngopi, ngegibah, dan juga sesi deep talk. Karena memang di momen-momen seperti ini biasanya orang-orang lebih terbuka tentang kehidupannya. Ada yang bercerita soal pengalaman, soal keresahan, soal kegalauan, soal rumah tangga, sampai ke persoalan biologis seperti bagaimana cara berkembang biak. Ganti posisi tapi nyerah. Miring gerak kabar dia. Kita lolong semakna kabakar. Oh ya, tanpa disadari, bermain api unggun merupakan hal yang paling asik dilakukan saat camping seperti ini. Yang lanjutnya berada panteng. Iya, no, emang. Itu, no, itu. Nah, kalau orang ini, aku memanggilnya dengan sebutan Waleo, seorang penulis, pelukis, dan sekaligus imajiner sejati. Gambar wa Aris sareng ora teh kawas kieu rambut teh. Bener. Pan berat Ari tapi terpendek anu kasus. Atuh henteu nyekel barangkal. Enya pelanggaran. Keur kieu eta? Kopi ra. Lah iwa ge ari mah. Tiasa pesan online kumaha teh pami ieu? Ah tiasa. Anu pesan online. Cekling di bawah. Link di bawah ya. Gratis ongkiran. Aman. Hari gini ong. Rekber rekber. Siap rekber. PDF dong. Kemana aja udah punya mulu. Batu ranting kirim teh. Tetap bawa. Batu batu bawa. Malam semakin beranjak pagi. Ada yang masih terjaga, dan ada juga yang sudah mulai masuk ke alam mimpi, seperti saya. Saking asiknya bermimpi, gak kerasa, sudah pagi lagi. Tapi sadu sekali, mendengar nyanyian burung, melihat roh cahaya matahari seperti ini, mendengar gemericik suara air, dan juga melihat langit yang cerah. Ritual pertama pagi ini yaitu kembali menyalakan api unggun. Karena semesta masih terlalu dingin, jadi kita sedikit malas untuk bergerak.
enggong. Pak luar ada enggong itu kegelon panen. Oke, selamat pagi para warga rumah Natura. Kali ini kita udah bangun. Udah sekitar pukul 6-an. Dalam waktu durukan dan palalin kan. Teman-teman juga udah mulai bikin api unggun lagi karena cuaca di sini cukup lumayan dingin. Tinggalnya kan Ris dan kaman apa kaman? Buruk-buruk kemana, Mais? Apakah parung? Parung berubah. Kadinya lain benar, kaditu. Benar. Apa lagi kabar Banter Agung nama? Dan paling kayak di lembur nur ada sangli nama di dia mah. Ah, bade ka bidan imas. Ya, ni teh. Bob. Jadi atunya nuhun mang ya. Jadi teman kita ada yang pulang, Mang Ais pulang duluan karena ada keperluan keluarga. Nah, jadi ini namanya Buper Awilga, terletak di Desa Banter Agung, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Untuk lokasi campingnya yaitu model hutan pinus kayak gini. Kelilingnya hutan pinus. Untuk harga tiket masuknya yaitu Rp20.000. Sudah mendapatkan karcis untuk Rp20.000. Tapi ya di sini cukup lumayan untuk penerangannya, jadi ada penerangan. Di sana ada lampu. Untuk yang mau beribadah di sana ada musola. Dan di sebelah sana bangunan yang itu yaitu ada toilet di sana, untuk toiletnya. Untuk sebelah sana juga itu ada toilet. Nah, sana toilet, sebelah sana toilet juga. Jadi ada dua untuk toiletnya. Nah, mataharinya udah bersinar, cerah banget untuk hari ini. Tadi malam juga cerah banget karena banyak bintang. Oke, mantep untuk cuaca hari ini, sangat cerah. Sabar kali dibulak balik betul kosan eta saruri pak tanya. Bawa tiris tuh pak. Tiris pak. Kakak itu, eh, asa dikutub. Kutub naik. Eh, namun di Malaysia manusia tahan tuh bungkus. Bocor. Sudah langsung. Hantu bungkus. Juga lepet. Hantu lontong. Lepet. Oke guys, kita akan tanya ke warga yang di sini. Gimana mas soal bencana yang kemarin jadinya? Apakah cukup memilukan? Semalam tuh ada yang batuk tapi gak ada orang. Kenapa gak dikasih Max Trill aja bang? Tahu bodrek? Bodrek. Tetet. Orang ngoprek. Dikiranya ada orang, ternyata. Ternyata. Aman tuh bang, tiris dong. Alhamdulillah tirisnya datang kayak subuh. tapi nyubuh kan ya tiris namanya. Emang nyubuh kan. Kan lamun di imah gak nyubuh kan Lin. Ya di imah mah nyubuh kan gak ya pak. Sabarnya ke dong. Ya ke dong. Edi.
Dia kan jeung sapu na di dieu teh. Bro, kaharepkeun tandana. Untuk melawan rasa mager, kita langsung saja ke ritual selanjutnya, yaitu menyeduh kopi lagi. Oke guys, kita akan jalan-jalan cuma berdua karena yang lainnya mager. Di saat Openg dan Wageri membuat sarapan, Ipong mengajak saya untuk jalan-jalan ke dalam hutan. Siapa tahu kita menemukan harta karun, katanya. Oh iya, Cok. Finish. Kita harta lah. Resin. Oh, itu di resin di sini ngapain? Kayaknya halaman resin itu mah. Hah? Tapi alih-alih menemukan harta karun, di dalam hutan kita hanya menemukan sisa sadapan getah pinus dan juga aliran air dari mata air yang ada di dekat upper awirga ini. Akhirnya saya dan Ipong memutuskan untuk jalan-jalan lagi ke area selanjutnya, yaitu ke area wisata Bukit Batu Semar. Oke guys, jadi tadi habis dari hutan, kita langsung trekking menanjak ke BBS atau Bukit Batu Semar. Karena di deket Bu Prawilga ada spot wisata namanya Bukit Batu Semar. Ini juga baru pertama kali kita akan coba naik. Ya lumayan hitung-hitung olahraga karena kita orang-orang yang jarang olahraga. Itu kopi tadi. Saru kan buki luhur buki ketempo. Nyamplung. Iya, iya. Seurat. Misalnya selama tengiring. Ini bodas. Oh nya. Itu. Warna coklat ya. Tapi cekas ya tak. Keren banget ini view-nya. Nah, dari di depan sana itu Gunung Ciremai. Banget nih di sini. Dari mana? Oh, di luhur sih. Mungkin ini dulunya base camp. Tok ya, pakai tiket mungkin apa di atas ya, atau shelter kayaknya nih. Oke para warga, jadi kali ini kita udah sampai di puncak Bukit Batu Semar kalau nggak salah. Jadi untuk situasi puncaknya seperti ini,
ini sayang banget sebenarnya tempatnya sudah dikelola, sudah ada listrik, ada toilet, ada shelter juga untuk berteduh atau berlindung pas lagi hujan. Di sini juga bisa jadi area camping. Cuma entah mungkin karena jalannya yang terlalu menanjak, jadi jarang orang yang berminat ke sini gitu. Terbukti di tempatnya sudah tidak terurus lagi. Oke, kita lanjut lihat-lihat dulu apa aja yang ada di sini. Sudah henti cerahnya. Kebelah kalernya tanya. Itu. Kalernya. Ayo. Setelah bersusah payah trekking ke puncak Bukit Batu Semar, ternyata makanan belum siap. Si Perdi sama Wageri masih masak. Sial, niat mau makan tinggal am aja ternyata belum siap. Tidak lama kemudian, makanan pun sudah siap. Tanpa menunggu lama, kita langsung menyantapnya. Akhirnya perut yang sudah keroncongan ini terisi juga. Ributan bakakak. Lain-lain WA. Telepon umum. Anjing lalu mentok. Pemain ayo ini juga. Tapi di situ mah tekatnya alih kah dia tuh ya? Itu bekas untuk pikiran. Kalau itu banyak apa? Oh, itu di pundak itu tadi mana? Ayo balas dendam ya mah, terpenting. Sampai di sini dulu untuk dokumentasi camping kali ini. Kita ketemu di dokumentasi camping selanjutnya. Saya Adi dari Rumah Natura mengucapkan terima kasih. Salam sehat, salam lestari, mari bersenyawa dengan semesta.